kali ini aku ada di Bali loh, tepatnya di salah satu pantai eksotik yang sudah namanya mendunia. Coba tebak pantai apa ini? Kalian bisa lihat view-nya di sana. Di sana kamera. Ini adalah salah satu pantai wisata yang ada di Pulau Bali. Pantai ini terletak persis di sebelah timur kota Denpasar. Jarak dari Bandara Igusti Ngurah Rai ke pantai ini sekitar 15 km. Banyak sekali pilihan transportasi menuju ke pantai ini. Sahabat bisa menggunakan taksi online maupun ojek online. Jika sahabat memilih ojek online, tarifnya sekitar Rp30.000 dari Bandara Igusti Ngurah Rai. Karena memiliki ombak yang cukup tenang, maka pantai ini tidak direkomendasikan untuk berselancar layaknya Pantai Kuta. Pantai ini juga dikenal sebagai Sunrise Beach atau Pantai Matahari Terbit. Dan sebutan itu berlawanan dengan Pantai Kuta yang lebih dikenal dengan Sunset Beach atau Pantai Matahari Tenggelam. Yuk, benar sekali. Bagi kalian yang sudah menebak, ini adalah Pantai Sanur. Apa saja sih keunikan di pantai ini? Yuk, simak terus videonya. Jangan skip ya. Pada saat kami berkunjung ke pantai ini, secara infrastruktur, pantai ini sedang berbenah. Setelah masa pandemi COVID selama 2 tahun kemarin. Pantai Sanur telah mendunia sejak tahun 1937. Adrien Jean Le Meyer adalah seorang seniman Belgia yang menetap di Bali. Beliaulah yang memperkenalkan keindahan Sanur melalui karya lukisannya. Beliau juga menikahi seorang penari legong bernama Ninyoman Polok di tahun 1935. Dan karya-karyanya saat ini juga disimpan di Museum Le Meyer di kawasan Sanur. Sebelum era tahun 60-an, Sanur bukanlah kawasan wisata. Pantai ini dikenal sakral karena sering digunakan sebagai tempat melarung abu jenazah. Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, memahami potensi wisata di Sanur dan kemudian beliau membangun hotel pertama yang saat ini dikenal sebagai Ina Bali Beach Hotel, yang lokasinya dekat dengan kediaman Le Meyer dan Nipolok. Keduanya adalah sahabat baik Bung Karno. Sahabat, itulah sejarah singkat Pantai Sanur. Di areal pantai ini, kalian bisa melakukan beberapa aktivitas menarik, seperti berenang, bersepeda, parasailing, kano, snorkeling, jet ski, dan sea walker. Pokoknya, setiap aktivitas itu menarik loh. Kalian harus coba satu persatu. Mungkin butuh waktu seharian untuk mencoba semuanya. Juga bisa melihat penangkaran penyu. Biasanya di sepanjang pantai Sanur ada beberapa jenis penyu yang bertelur. Di antaranya penyu tempayan, penyu belimbing, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu hijau. Pastinya sahabat bisa mendapatkan edukasi tentang satwa langka ini. Oh,
winter, spring, summer, or fall. All you have to do is come. Oh iya, tarif masuk ke pantai ini gratis ya, jika kalian kesini dengan jalan kaki. Jika membawa kendaraan, cukup bayar parkirnya saja. Untuk mobil, Rp5.000, dan motor, cukup Rp2.000 saja. Asik kan? Wisata kelas dunia, tapi gratis. Ayo, mana dari kalian yang gak suka gratisan? Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan berikan komentar, serta bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.